Kisah paling sedih yang berlaku di Jabal Uhud. Seorang wanita yang kuat dan tabah, mampu sertai perang. Namun jauh dalam hatinya ada ruang untuk suami yang penuh emosi. Alkisahnya, hari ini kami ziarah Uhud. Cuaca panas, maka ustaz tanya siapa nak daki bukit memanah. Semua rombongan kelihatan tidak mahu naik bukit kerana maklumlah cuaca panas. Dan ramai yang penat, jadi ramai nak berehat dalam bas. Kata ustaz, kalau semua tak nak, maka kita tak payahlah pergi daki bukit tu. Kita pergi tempat lain. Saya nak naik. Maka saya pun angkat tangan. Setiap pun ikut angkat tangan. Okey, dua orang naik. Dua orang nak naik, maka yang lain tunggu dalam bas. Ustaz membawa kami berdua ke kaki bukit memanah Uhud. Maka mendakilah kami bukit memanah Uhud. Bukit yang pernah dipijak oleh sahabat Nabi. Bukit yang menyaksikan peperangan yang mencederakan Nabi dan mengorbankan ramai para sahabat. Kemudian ustaz pun ceritalah kisah tentang wanita yang kuat di zaman Rasulullah SAW. Kisah Hamnah binti Jahsy bersama suaminya Mus'ab bin Umar turun ke medan perang Uhud, di mana suami menjadi pemegang bendera Rasulullah SAW. Sementara Hamnah turun ke perang Uhud sebagai perawat para pasukan Muslim. Ia memberi minum, membantu mengusung orang-orang yang terluka dan merawat. Perang itu antara yang terdahsyat buat umat Islam sebab sangat ramai tentera Islam yang terkorban dan banyak jenazah dicincang-cincang hingga tak kenal siapa yang mati. Selepas pengecaman mayat dibuat, maka Rasulullah SAW sendiri akan khabarkan berita kematian kepada waris mati. Ringkas cerita, Nabi jumpa Hamnah dan beritahu abangnya Abdullah bin Jahsy telah tiada. Inna lillah. Mendengar hal itu, Hamnah dengan tenang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un dan memohon keampunan bagi abangnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW pun mengabarkan pakcik Hamnah, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga telah terkorban. Hamnah dengan tenang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un dan memohon ampunan baginya. Akhir sekali, Rasulullah SAW memberi khabar pemegang bendera, suami awak Mus'ab bin Umar telah syahid. Mendengar berita ini, Hamnah tak dapat menahan sebab terus menangis dengan kuat, air mata bercucuran mendengar berita suami telah pergi buat selama-lamanya. Pernah sambil menangis, Rasulullah bercerita kisah Mus'ab bin Umar bersahabat yang lain akan bagaimana sebelum Islam. Mus'ab bin Umar adalah anak orang kaya dan hidup dalam kemewahan. Tapi lihatlah, beliau bila masuk Islam, hidup penuh dengan pengorbanan. Alkisahnya, menurut catatan sejarah, Mus'ab ni adalah anak orang T20 yang hidup ditatang bagi minyak yang penuh. Pakaiannya sahaja berharga 200 dirham. Dan hidup dengan penuh perhatian dari ibu bapa yang kaya lagi berada. Pakaiannya ditempah khas dan kasutnya dari Yaman, menandakan sangat kaya. Wajahnya juga sangat kacak, hingga jika ke pasar, semua orang akan menoleh kepadanya. Pernah ada sejarah mengatakan handsome ni Mus'ab ni lebih kurang seperti handsome ni Nabi Muhammad SAW. Hingga dalam perang Uhud, orang kafir lihat mayat Mus'ab, disangka Nabi telah mati. Dan disebarkan bahawa Islam telah kalah dalam perang Uhud sebab ternampak jasad Nabi terbujur kaku. Padahal mayat Mus'ab bin Umar dengan dua siku yang berdarah kerana kedua-duanya telah dipotong, membuatkan orang Islam sangka Nabi dah tewas. Menurut saksi, waktu perang, walau tangan Mus'ab telah kudung dipotong musuh, namun tetap masih teguh pegang bendera Islam dengan baki lengan yang berdarah. Lantas dengan tombak yang tajam menikam, menembus dadanya, terus menamatkan riwayatnya. Lantas terlihatlah baginda SAW telah menutup mayatnya dengan kain, tapi tidak cukup. Ditutup
kepala, kaki terdedah. Ditutup kaki, kepala terdedah. Lalu Nabi tutup kepalanya dengan kain, manakala kaki ditutup dengan daun-daun pokok. Al-Fatihah buat Musa bin Umar dan semua orang Islam. Balik kepada isterinya Hamnah, yang terlihat seorang wanita yang kuat, tenang mendengar berita kematian abangnya, bapa saudaranya. Tapi bila tahu suami telah tiada, air mata pun bercucuran, kerana ke mana pun wanita itu pergi, tetap ada ruang buat suami yang penuh emosi dalam relung hati seorang isteri. Maka tidak pelik hari itu Hamnah waktu melihat jenazah suaminya, dia pun menjerit dan menangis dengan mahu semahu-mahunya meratapi kematian suaminya. Lalu Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam relung hati isterinya. Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam relung hati isterinya. Maka pesanlah kepada suami isteri, jagalah pasangan masing-masing dengan baik, sebab korang semua, bak kata Nabi, ada dalam relung hati pasangan masing-masing. Semoga kita semua masuk syurga tanpa tertinggal seorang pun. Semoga Waha sampai syurga.